Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau mencoba mereview satu artikel ya. Nama artikelnya Fronto. Ya, sebelum kita bahas tentang Fronto ya, kita bahas dulu soal berat badan sama TB-nya ya. Jadi TB saya kurang lebih di 170 sama BB-nya antara 80 atau 85. Ini kebetulan pakai size XL. Kalau misalkan kata saya pribadi sih ya, pakai size XL ini cukup gede gitu ya, tapi nggak terlalu besar kayak dessert. Soalnya ini emang untuk size chart-nya emang beda ya, jadi emang sedikit lebih kecil untuk polo shirt dibandingkan dessert ya. Nih, jadi kalau misalkan kalian TB atau BB-nya hampir sama kayak saya, masih bisa pakai size L. Jadi tuh balik lagi ke kalian ya, balik lagi ke selera kalian masing-masing. Enaknya mau pakai size L apa XL. Oke, lanjut ke artikelnya. Jadi untuk front ini cuma ada di bagian kerahnya aja ya, yang ada garis duanya. Biasanya kan sama lengan kiri kanan ada pakai bahan dip juga. Nah, kebetulan ini enggak ya. Ini juga pakai bahannya ya katun yang buat polo gitu ya. Oh, jadi nggak ada rip itu ya. Nggak ada garis pada umumnya. Kalau nggak biasanya kan suka pakai rip juga, tapi polos tapi biasanya. Tapi ini enggak. Ini pakai bahan katun sama kayak bagian badannya. Nah, bagian kirinya ada ini, ada emblem body page yang lambang waternya tetap kelihatan lah kalau misalkan dari jauh gitu ya. Nah, terus kalau misalkan pindah ke kancingnya ini ada dua ya, dikasih dua, ada detail material sasarnya juga satu sama duanya gitu. Udah sih, bagian depan gak ada apa-apanya lagi ya, karena emang simple banget gitu ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ya cuma ada button ini doang sih ya, jadi emang menambah keeksklusifan juga gitu ya. Jadi nggak terlalu polos di bagian kerahnya. Jadi kalau misalkan kalian jalan di depan gitu, sebelahnya ada orang kelihatan kalau ini tuh maternal. Jadi emang untuk polosnya belum polos banget ya, ada apa-apa lagi. Udah sih, paling segitu aja untuk ya Fronto gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kesimpulan sama closing, kita lihat dulu ya, detailing Fronto. Nah, ini untuk detail Fronto dari plastik sama aja ya, nggak ada yang beda. Oke, kita lanjut ke artikelnya. Kita mulai dari tag-nya dulu ya. Nah, untuk nama artikelnya Fronto ya, harganya di 199. Di sebelah kanannya ada scan barcode maternal. Ini pakai banyak plastik nika. Nah, kalau dibaliknya ada stiker maternalnya. Sama kalau dibalikin lagi ya, enggak sih, gini aja. Lanjut ke bagian pundaknya. Nah, untuk bagian pundaknya ini ada size XL. Terus di bawahnya juga ada tagnya. Ada nama ya, alamat sama kontak. Terus di bagian belakangnya juga pakai puring. Puring yang biasa ada di CJ, kuceket kayak gini. Oh, jadi cukup bervariasi ya, belakang jadi nggak polos banget. Lanjut ke kerahnya. Nah, untuk kerahnya ini pakai bahan tip, ada garis dua ya. Oh, depan belakang juga ada. Nah, lanjut ke detail kancingnya. Nah, ini untuk kancingnya juga terketun ya, benar-benar kelihatan nih. Nah, ada detail maternalnya, maternal disaster, ada dua juga di atas sama di bawah. Nah, untuk bagian tangannya ini polos ya, nggak ada apa-apanya lagi. Di sebelah kirinya juga sama polos, jadi cuma ada di bagian kerahnya aja untuk garis-garis duanya. Oke, lanjut ke bagian kiri mungkin ya. Nah, bagian kiri ini ada ember body patch ya, jadi ini bukan di sablon tapi di bordir gitu, jadi patch dijahit ke bajunya. Jadi ini apa, entah lama ya, karena bahannya gendori, bukan sablon. Lanjut ke sebelah kanan ya. Nah, ini sebelah kanannya ada tag maternal, cuman ini masih berem ya, belum fokus. Nah, kelihatannya ada tag maternalnya. Sama ya, depan belakang juga ada. Nah, untuk bagian bawahnya juga ini nih di belah ya, di bagian di setiap sisi masing-masing ya, di kanan sama di kiri. Jadi
nggak polos lurus kayak gini, tapi ada belahannya. Sama juga ya, berlaku di sebelah kirinya juga. Oke, lanjut ke bagian dalamnya. Untuk dalam, nah ini untuk dalamnya, buat kalian yang nanya, kak ada scan barcode-nya? Ada, tapi di dalam kita taruhnya. Nah, ada scan QR barcode Skeletal House. Samanya tutorial buat mencuci dan menyetrika yang baik dan betul. Oke, untuk bagian dalam nggak ada apa lagi, polos. Kita lanjut ke belakang. Nah, untuk belakang, nah ini ada button gini, button pin ya, yang biasa suka ada di kemeja ya, tapi juga suka diaplikasiin ke polo. Tuh, ada, jadi bagus gitu ya, menambah keeksklusifan. Biasanya kan cuma kaitan dia tag maternal ditempelin, kalau ini enggak sih, ada ininya. Jadi kalau misalkan dari jauh ya, bagus sih kelihatan. Cuma ini agak terlalu terang mungkin, jangan terlalu kelihatan, nah mungkin inilah sedikit kelihatan. Jadi untuk bagian belakang ya, udah sih, nggak ada apa-apa lagi. Polos, ini cuma emang kayak gini aja yang bikin menariknya. Jadi emang simpel banget, dan untuk bahannya sendiri pakai kartun. Kartun, black kartun yang buat polo shirt gitu ya, bahannya. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja ya untuk detail fronto. Nah, mereka udah lihat ya untuk detailing fronto. Nah, sekarang kita coba apa ya kesimpulannya mungkin ya. Jadi kesimpulan dari artikel fronto, kalau menurut saya sih memang biasa aja ya. Soalnya di setiap isu juga hampir selalu ada polo shirt. Ya emang kayak gini sih, kalau misalkan polo shirt memang gak ada yang menarik sih ya. Ya gak mau di gimana lagi ya, paling cuma dimainin di warna bagian garis-garisnya gitu ya, kalau misalkan gak putih, ungu atau gak biru atau gak ungu apalah gitu kan, biasa paling permainan di situ aja. Kalau misalkan dia lain ya, hampir sama sih kayak ini juga kan, hampir selalu pakai ember duri patch gitu ya, jarang banget pakai yang sablon. Untuk bahannya sendiri sama paling permainan di bagian tangannya juga, kadang kan polos hitam atau gak bisa mainnya, ada garis-garisnya juga kayak di bagian kertasnya. Jadi ya nggak ada menarik sih ya kalau misalkan di polo shirt gitu. Dan bagian belakang juga sama, setiap artikel di setiap isu juga pasti selalu dikasih kayak ya kayak button kayak tadi gitu, kayak pin gitu di bagian leher belakangnya. Jadi nggak ada yang menarik untuk polo shirt yang di isu Skeletal House. Jadi ya itu mah gimana kalian lagi ya, baik aja kalian, kalau kalian suka ya beli, kalau nggak ya udah nggak usah. Jadi kita lanjut ke kesimpulan. Ini untuk kesimpulannya, makasih banget yang udah support kita gitu ya, dengan cara subscribe, like, comment, dan share gitu ya. Terus yang buat kalian juga yang sudah membeli di marketplace kita juga tuh, salah satu bentuk support kalian buat kita juga gitu. Jadi makasih banyak buat kepercayaannya. Dan buat kalian juga yang masih belum support kita ya, mudah-mudahan di kedepannya bisa support kita. Terus sama ini ya, mungkin kalau misalkan kedepannya ada yang belum artikel yang belum di review gitu, terus kalian nanya kak ini ori, terus kita kirimin link YouTube-nya, terus produk yang kalian kebetulan belum di review sama kita, ya berarti itu belum sempet, tapi itu kan udah ngebuktinya kalau misalkan barang yang kita jual tuh 100% ori gitu, jadi nggak KW, jadi jangan dijadiin alasan gitu ya, kalau misalkan belum ada nih di review gitu, jadi nggak jadi beli gitu. Ya kalau misalkan kalian mau melihat detail sih sebenarnya ada ya di website-nya sendiri juga, yang foto-fotonya itu juga cukup detail gitu ya. Jadi nggak usah dijadikan alasan gagal belum di review sama kita. Yang penting sih ya kita udah mencoba mereview gitu ya, sebisa mungkin hampir semua artikel gitu, cuman ya emang nggak bisa gitu ya. Ya makanya kan kata saya juga, baik lagi kalian kalau misalkan kalian mau beli, cukup lihat toh di YouTube-nya ada gitu ya, produk-produknya ori, udah beli gitu. Jadi nggak usah dijadikan alasan. Nah buat kalian kalau misalkan mau beli di kita juga ada ya di link deskripsinya untuk setiap marketplace. Dan mungkin cukup sekian dulu ya untuk review fronto hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.